Film ini berisi potongan-potongan video yang aku kumpulkan selama 10 tahun, sejak 2008 hingga 2019. Tujuan awal penelitian ini adalah untuk menyelesaikan tesisku di jurusan filologi. Namun karena rasa penasaran, setelah tesisku selesai, aku melanjutkan penelitianku lagi. Aku merasa belum cukup mendatangi dan melihat aktivitas para nelayan. Aku seperti sedang melakukan perjalanan dari sungai ke sungai dan muara-muara yang ada di sepanjang pesisir Pantura, khususnya bagian wilayah Cirebon dan Indramayu. Di sanalah kutemukan bagaimana tradisi komuniti nelayan melaksanakan pesta laut atau nadran setiap tahunnya. Selama pesta laut, nelayan libur melaut 1-3 hari penuh. Mereka berpesta dalam rangka bersyukur kepada semesta atas diberikannya rahmat dan hasil laut yang bisa menghidupi mereka. Komuniti nelayan di tiap blok pesisir tidak sama persis jadwal pelaksanaan pesta lautnya. Semua dilakukan berdasarkan kesepakatan. Di dalam pesta laut itu sendiri, ada sebuah ritual yang harus mereka lakukan demi menjaga keselamatan para nelayan ketika sedang melaut. Ritual yang berhubungan dengan air, sebuah kepercayaan komuniti yang masih mengakar dan menjadi sebuah kisah mitos. Di tengah laut, mereka melarung sesajian atau persembahan. Diawali dengan berdoa dan diakhiri dengan membasuh diri. Sementara di darat, di hadapan barisan wayang kulit, ritual ruatan juga dilakukan demi tolak bala dan keberkahan seusai lakon Buduk Basu dan Dewi Sri mengudara. Kedua tokoh ini menjadi simbol penting masyarakat pesisir dalam menjalani kepercayaannya. Yang ditanyakan Pak tentang ini dalam rangka dalam rangka ini pesta laut alas nadran, kalau orang Jawa bilang itu nadranan, ini pesta laut. Thank you.
kalau lagi apa panen atau apa mas? Tanda-tandanya setelah panen, terus ini panen laut ya, petani di mana petani itu merasa bersyukur kepada Allah SWT yang melimpahkan rezekinya kepada petani semua. Dilaksanakan tiap tahun itu ada adat apa namanya pesta laut. Acaranya ngapain aja Pak? Pesta laut. Pesta laut. Iya. Ada kamera. Wayang. Kapal-kapalan. Kapal-kapalan. Pesta turnamen. Tarling. Turnamen. Turnamen bola. Terus. Tarling. Tarling. Duniawati. Duniawati. Pak, tahun ini kira-kira patungannya boleh tahu nggak? Satu perahu 1 juta. Satu perahu 1 juta. Ya kalau misalnya ada sponsor. Kayak misalnya sekarang ini bismillah kan rokok yang kemarin itu jinggo ya ya itu dapatnya dari sponsor aja. Dapat berapa Pak? Dapat duit banyak Pak? Ya kalau maksimal semuanya seluruh ujung utara sampai selatan itu 80 juta. Wah. Buat dipakai apa aja itu? Buat ya buat sandiwara. Sandiwara itu berapa sih Pak? Sandiwara paling 25. 25. Nah, buat wayang. Wayang berapa? 15. Wayang. Wayang kulit. Wayang kulit ya. Jadi walaupun ada kesenian lain, organ, walaupun ada sandiwara dan lain sebagainya, tapi tetap apa ya biarin aja lah bareng-bareng gitu. Ada kan bisa waktu-waktu lah ada berhenti nanti kayak giliran berhenti organ nanti giliran wayang. Di sini biasanya kan selingan biasanya ngadain wayang kulit, cuman berhubung kalau wayang kulit zaman sekarang itu jarang penontonnya, makanya kita seling tapi acara ritual intinya kita adain itu tetap ada ritual ada. Ini sudah dari dulunya, dari dulunya satu rendek satu paket dengan adanya sedekah bumi. Kalau sedekah buminya kan khusus untuk bagi para petani. Di sini khususnya banyak nelayan, petani juga ada, makanya para juru kunci di Astana Gunung Jati ngadain sedekah bumi dan hadrah. Thank you.
Ini dari sini juga nih. Mangga sasarangan kula sami-sami mengiring gala berkat tasyakur syukuran pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sejarah para leluhur kita. Oleh karena bersyukur ini dalam rangka kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua warga Bondet khususnya masih diberikan nikmat sehat, dan harapan kami semua agar semua dengan tasyakur ini Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan rezeki yang berlimpah pada kita semua. Kemungkinan karena adat sudah tidak bisa hilang,
Jadi apa maunya, apa kemampuannya, apa prinsip masyarakatnya. Kan buang perahu, ada kepala kerbau, ada apa, ada itu. Tergantung masyarakatnya dengan syarat pikiran kompak. Gitu. Harus diciptakan begini. Maunya menyumbang apa? Nah iya, asal saya ide artinya kan, rukun gitu. Kawan, nah itu adab sudah ada. Kalau sudah di tengah, lepaskan. Minangka penghormatan atau umpan-umpan gitu. Sekedar umpan-umpan orang laut. Menurut mitos nelayan di sini sih, katanya buat ini, buat jadi rajanya ikan jadinya. Raja ikan. Iya. Oh, beduk batu. Iya. Terus setelah acara nenetan berhati ke pantai, baru acara sedekah bumi. Oh, tapi doa sama juga. Sultan Kanoman juga. Kanoman juga, dan kesepuan juga hadir kemarin. Oh. Di situ didoain, ada sesajenan. Ada ya, ancakan atau bancakan itu. Ya. Oh. Alhamdulillah sama, dan kemarin sih ngundang para pusat kecamatan. Ya. Utamanya kan doa tolak bala. Ya. Pakai doa tolak bala, doa keselamatan. Tolak bala. Oh, doa tolak bala. Aja. Buat apa? Ya, Pak. Kalau namanya pesta ya, pesta laut kan, jadi alhamdulillah aman gitu. Aman, lancar. Ya, Pak. Itu acara yang terakhir. Ada yang di sini, nanti ke sana, Pak. Pulang ya nanti. Dua lagi. Come on.